Pertarungan antara PV Adidas Kecamatan Kota melawan PV Bravo Kaliangan berlangsung sengit. Kedua tim sama-sama tampil optimal. Dalam perebutan juara satu Asasi Hasan Cup berlangsung selama 3 set. Pada set pertama, tim Adidas berhasil menundukkan tim Bravo dengan skor 25-20. Di set kedua, tim Bravo membalas kekalahan di set pertama dengan skor 25-22. Di set penentuan ini atau set ketiga, tim Adidas Kecamatan Kota berhasil memenangkan kejuaraan Asasi Hasan Cup dengan skor 25-15. Kejuaraan Asasi Hasan Cup ini merupakan salah satu terobosan dalam rencana tindak lanjut Asasi Hasan Center dalam peningkatan prestasi bola voli di Kabupaten Sumenep. Selain